Persidangan Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sempat diwarnai sorak-sorai dari pengunjung. Pengunjung yang rupanya para penggemar Eliezer itu tampak berdiri berjejaran di pagar pembatas berbaur dengan awak media, seolah tidak ingin melewatkan momen melihat wajah tampan Eliezer. Mereka juga tampak mengambil gambar Eliezer yang duduk di kursi sidang dengan handphone. Sementara Eliezer hanya terlihat senyum-senyum. Para penasehat hukumnya juga tertawa melihat kelakuan penggemar Baradae. Beberapa kali sorak-sorai itu terdengar, bahkan ketika hakim sudah berada di dalam ruang sidang. Sorak cewek-cewek itu makin besar saat Eliezer diminta untuk duduk di kursi samping penasehat hukumnya. Namun mendengar itu, Hakim Wahyu Iman Santoso tampak santai dan tetap melanjutkan persidangan. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Senin kemarin adalah agenda mendengarkan keterangan saksi ahli meringankan untuk terdakwa Barada Eliezer.